Saya tahu bahwa ramai yang risau begini. Mungkin saya akan umumkan macam-macam lah tentang raya dan sebagainya. No. Kita masih lagi on the right path. Selagi kadar kematian tidak meningkat, penggunaan ICU tidak meningkat, kita masih lagi percaya bahawa kita dapat mengurus gelombang ini dengan baik. Cuma amalan-amalan ini perlu diterapkan di kalangan rakyat kita supaya sama-sama kita dapat mengatasi gelombang ini. Saya juga menyarankan kepada orang ramai, ini perkara yang mudah saja. Kita telah kenalkan satu kemudahan baru iaitu MyTrace dalam MySejahtera. 5 juta orang pakai MyTrace sekarang ini dan ada dalam 4,000 kes yang telah dimuat naik. Saya minta tolong kepada semua orang, tak perlu on setiap setiap minit, setiap hari. Ada yang maki saya kata apa bateri saya dah kering, Bluetooth on setiap saat. Just switch it on when you go to a public place. Bila pergi restoran, bila pergi ke kedai, bila pergi ke di pusat beli belah, bila ada meeting, just switch it on. Ini bukan untuk diri kita sebenarnya. Ini untuk orang lain. Sebab kalau kita positif, orang lain yang ada di keliling kita akan dapat notice. Mereka tidak akan dapat notice close contact. Mereka akan dapat notice contact casual saja. Casual contact maksudnya tidak perlu isolasi. Just untuk menyatakan kepada mereka, anda telah ada contact dengan somebody yang positif. So, just check for your symptom, jaga kesihatan kendiri. Kalau rasa risau, buat test. That's all. Dengan adanya sistem MyTrace ini, saya harap kita akan dapat mengautomasikan lebih banyak lagi sistem FTTIS kita. Jadi saya harap bahawa kita dapat menstabilkan pandemik ini dalam tempoh masa sebulan ataupun dua yang akan datang. Negara-negara lain mengambil masa dalam sebulan dua sebelum mereka melihat gelombang itu turun. Kita, kalau kita mainkan peranan masing-masing, dapatkan dos penggalak, insyaAllah kalau 1-2 bulan gelombang ini turun. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Ya.